Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqah wa'an wa huwa al-musta'an wa 'alayhi tuklan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan sayyidina Muhammad al-muallim al-akbar wa manba'il ulum wal irfan wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru fi nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zaman wa makan wa salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkit dayyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad billisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluki min khulukihi wajhati min wajhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayna wa ala awladina wa ala ashabina wa ala ahli asrina. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, ij'alna nuran, ij'alna nuran, ij'alna nuran bihaqqin nur. Amma ba'd. Sebatan gaula mulijaki para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, para tokoh agama bil khusus sebatan gaula menjaki al-mukarram Ki Haji Zaini, juga sedayana para sepo, para anom, para hadirin hadirat. Saya mujaki syarang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini pagi mungkin kita akompol dalam keadaan riang gembira dalam rangka Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pasar Bujir nih. Paguyuban. Moga-moga pertemuan ini bagi mangkin punya barokah, punya manfaatah. Moga-moga sedaja saya hadir bagi mangkin berkembang abi Allah rezekina. Belanjar bi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka subhanallah molotan masuk ke pasar. Mereka sesuatu yang luar biasa nikah. Okay, molotan mungkin sok masuk pak, masuk ke pasar, masuk ke gedung-gedung, okay. Masuk ke hotel-hotel, masuk ke sekolahan-sekolahan. Musekolahan pun punya membeda okay. Gedung-gedung, tapi pasar ni ke membeda molotan. Ini luar biasa nikah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi ini kebenar ada bu pak. Kanjeng Nabi ini kan ada bu, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Paling cinta nah, paling cintai seorang Allah, tempat saya paling cintai Allah ini kan masjid. Tak penting semangat pun. Tak keton dunten tapi. Ahabbul bilad ilallah, si paling cintai sareng Allah Ta'ala setong negeri ini adalah masjid-masjidnya. Si paling ibeji sareng Allah tempat kento pasar-pasarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa pasar mak bisa ibeji? Karena pasar ini kenang macam-macam pun. Benang-benang ini agosip. Wow, minyak ini. Degeng apa? Ada si melegi agosip ada si kecil ini. Boleh bini ane ke jadi ahli gosip. Bumbu ini jadi ahlinya memang di bidang gosip gitu. Tojuk ngentang mulai pun. Tak ini kabar yuk jadi. Wah, apa misyati? Anak apa misyati? Tinggi tinggal selingkuh boleh je. Allahumma salli ala Muhammad. Mela namung pas pasar berbeda molotan. Ah, ni ke pas lain boleh pas lain ni ke pas. Bisa-bisa jadi tempat saya cintai sareng Allah. Sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Era bui Kanjeng Nabi dek. Okey. Iberkat dek api. Dogeng dapat jenengan dek. Iparingi barokah. Barokan Gusti Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi, mung Kanjeng Nabi pun datang setong tempat barokah kepi, Mas.
ekonomi panjenengan apa gempang, paringi barokah. Karena setiap molotan ya pun dimanapun berada, entah itu membedai pasar, sekolahan, masjid, jompon orang, setuju. Rabi kanjeng nah, kanjeng Nabi. Cuman abe tak bisa ngolati, maksa tak usah ngolati, karena punya tu, dosa segala kerua pun. Oke, tuju agosip. Allahumma salli ala Muhammad. Mungbini an jod ahli jod. Luar jompon, anu, alik selek, tak aning kot, tak aning orang. Kotong tak capo orang yang segening. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan adanya maulid nikah pas-pasan nikah baringi barokah bi Allah. Mengganjing Nabi kata terkenal orang saya cucur. Ganjing Nabi apa adanya. Ganjing Nabi ini ke orang secucur amanah dalam berdagang amanah ganjing Nabi cucur. Belan canda bunuh ulama orang cucur moh mocur. Jeleng ngaleng malah tak timah maleng. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sedikit membahas sekelumit tentang siapa itu Muhammad, akhlak kanjeng Nabi. Sekelumit tentang kanjeng Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menggambarkan sedikit tentang siapa itu kanjeng Nabi. Walaupun mengpas berdepak kepi tentang Rasulullah sifat kanjeng Nabi, tak mampu, tak kena mampu dan mengungkap 100% tentang siapa itu kanjeng Nabi, tak bisa, tak mampu lesan ni kan, tolesan tak mampu untuk mengungkap siapa itu Muhammad, tak kira mampu. Ini kan cuma sekelumit bagi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi kafan. Badan kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia sebaleng lam, lampe kanjeng Nabi lam, lampe kanjeng Nabi tak jerekeng. Ini kamu cerekeng, jadi pun cerekeng ni kah? Ibu si Allah cukup manusia tak senang goreng cerekeng. Leras lagi. Eka moso, coba berdekatan ke kemalengan orang cerekeng. Asyukur alhamdulillah, mata pacar rapat kepi lah jen. Kenapa? Karena cerekeng. Orang cerekeng ni kah? Al-bakhil ba'idum min Allah, wa ba'idum minan nas, wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang sejereking jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, semak ke neraka. Orang yang lampau ini kebib apa harus nanti kaya? Hunten. Kita sedekah saja nanti kaya. Justru sodakoh pangkal kekaya kayaan. Mungtero panjenengan lakon tambah sukses aja lampau mengeluar ni sekarang ini malah sajian barokah. Allahumma salli ala Muhammad. Mung tak sanggup mengeluar pesé, dek remaja dan sedekah, mentanti pesé. Agel, asenyum yang ketemu bi orang agel le, beres. Senyum pepsoden jadi. Agel le, ambian beres you, ber agel le. Mung tak bisa mengeluar pesé pun, agel le. Tapi semu ke fiwaci akhik sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Mumpun sodako pesé tak bisa, sodako beres tak bisa. Akel nyambuk ke ruang gelak. Allahumma salli ala Muhammad. Akel keng cak gelak mulalah bu. Lagi ada orang yang pandang nang gelak. Keluar roten parak pun orang sekone. Maksud aku le membeda orang keluar gelak, mun ada orang cak gelak, cak gelak ke dipi. Sekone stres bi orang. Allahumma salli ala Muhammad. Ati kanjing Nabi ni ke manusia paling lampe. Kanjing Nabi lampe. Di Montero, Neroa, lamban kanjeng Nabi, kau tu lam, be. Sorga ni ke pernah ada bu? Sorga ni pernah ada bu? Ana haramun ala kulli bakhilin. Engkau haram, cek sampai orang cerekeng masuk ke dina aja. Sorga sih ngocak. Engkau haram, cek sampai orang cerekeng masuk ke dina. Allahumma salli ala Muhammad. Di sapa tak setero, rezekin tambah mapan, kau tu acer lam be dari mangkin. Acer lampe. Lampe ni kan macam sulit, tak gampang dan. Moga-moga bareng Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ni kan orang miskin di rumah, Bu. Kanjeng Nabi ni kan benih orang kaya, Bu. Kanjeng Nabi ni kan miskin. Miskin kanjeng Nabi. Bahkan dua kanjeng Nabi ni kan merengis. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Matikan aku dalam badan miskin. Dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin.
pian cenerue iki. Cenerue empon. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama-sama orang miskin. Keng munggu lebih pian cenerue empon. Are tak mereng songkon iki. Lain level, beda level. Kanjeng Nabi ini kan pacet lebur ke ujian macam. Pacet siap deden ni kena terima ujian dari Allah, siap. Munggu aben uji sokon ni pun iki. Oh ada pun pelengen pun tak stres ontong iki. Bila nak tapi kudu syukur pak iki. Nikmat kudu syukur panjenengan nika pun dilakoh ikan toh nika. Ampun syukur nika nikmat raja. Nikmat raja mengukur nikmat jo ukur ke orang siap tas panjenengan ukur ke bebe atau le ke bebe jo le ke atas. Ampian ni pari sepeda motor syukur e. Cak tole goreng sendi mobil. Mbian di mobil sa biasa, cak tole goreng sendi mobil semapan. Di mobil sa biasa, bilang kok di mobil bagus ya. Di Fortuner, di Alphard, bilang sendi ya. Kita kada sokor sampai kapan pun tak kada sokor. Mung endi bareng, di mobil sa biasa, ngabes goreng sendi sepeda motor. Alhamdulillah tak coba di mobil kok. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar an la tasdaru ni'matullahi alaikum. Lihatlah orang-orang senikmat ibe ben panjenengan, jek ngabes orang senikmat nyap tasa itu lebih layak agar panjenengan tidak meremehkan nikmat Allah. Lampe di Madinah je pun beda orang laki. Orang laki ni kan setong ring suami ajalan ajalan sampai pek ngecepek pak engkau ria bilis yang akan daging mabrak ngakan bito misal kangkung merolo jen. Di Tommy si kenjir bilang akan daging, pek aje pek tu. Mak odiknya tak nyaman sekali, tak pernah akan daging. Wah, pek aje pek. Ajolon jolon terus depak kecombon. Mas ngocak kerajin lek. Tandik daging lek. Terus daging gua. Masak perak akan di Tommy si kangkung, di Tommy si kenjir melolo jadi. Husen lek terus daging. Mik pola beda apa jan bini nah? Ada mas, ada tandik gua. Arya si beda perak anu nama apa? Kedelai, kedelai. Si bade berak kedelai, beri kedelai lagi lah. Terodok, kini beri kedelai. Itu kedelai kasut. Itu mari itu buang kau. Itu boleh, buang. Itu buang. Mari ada sekejap keluar boleh, keluar jombon atau le ke kacir. Bade orang juk tojuk mele kolin kedelai saya buang kele. Itu sambil ngucap alhamdulillah, alhamdulillah nikmat raja dari Allah. Kole ekakan. Alhamdulillah nikmat raja terus kelangkong ya Allah terus kelangkong pas molar orang ini sepek ngejepek terus daging ini ke molar molar pas ngucap apa zolim abdina ke ajunan ya Allah zolim tak syukur tak syukur ternyata berselebih parah ngakan kolek ini kaki alhamdulillah kan kedil ini saya kakan ini ke kolek ini saya kakan bersambil ngucap alhamdulillah alhamdulillah ya Allah terus kelangkong ya Allah Allahumma salli ala Muhammad. Ini kemung orang pandai bersyukur nih. Abon kadang pun nikmat pun punya pun sepeda motor di Roma berde. Tapi kita cukup kadang. Tikel pun itunya sa biasa. Tapi neng akhirat degi muka-muka pakai abi Allah. Neng akhirat tapi panjenengan ni ke orang kaya kepi pak. Pona pun orang kaya karena neng aten panjenengan berde kencing Nabi. Bukti neng berde molotan. Ini ketandan panjenengan cinta ke kanjeng Nabi. Orang mung nang aten pada kanjeng Nabi bekal kaya waki. Bekal untung Odin, bekal selamat. Punya kan orang nyelengi bese ki. Kebaya apa? Kebaya molotan. Kecelengi, kecelengi dekik depak ke bulan awal buka celengna muncung orang. Mare peleman orang ki peleman acara mare. Kalau boleh celengna, masuk boleh. Kebaya apa? Kebaya tahun sudah datang. Ini kita tanda orang bekal selamat. Bekal selamat di akhirat. Kenapa? Karena kanjeng Nabi pernah ada bubak. Man ahya. Ini ke hadis ini. Man ahya zikra miladi wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang ngodi peringatan hari kelahiranku wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib orang gelak oleh tang syafa'. Mumpun wajib pasti oleh syafa'. Syafaat ni ke hadir muka-muka oleh syafaat kepi ni. Karena ni ke gula yakin nyombong kepi kan ki. Kan nyombong ni ke tong gentong ni. Apa kepi pun
buah-buahan apa boleh nyompeng. Muka-muka keterima. Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib orang yang mengadakan peringatan hari kelahiranku oleh tang syafaat kelak di hari kiamat. Muka-muka bareng Nabi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimin bede bu ceritanya pemuda, setong pemuda, anak-anak muda ni ke ahli maksiat. Ahli dosa. Tak bagus ni orang bagus, orang ahli maksiat. Cuman ndik keunikan pemuda gitu. Setiap masuk Rabiul Awal anika aubah bas. Pas tobat, masuk mulutan aubah tobat. Pas mulai kelam pianyar, sarong anyar. Kebaya apa? Lebih hormat kanjeng Nabi jan. Pas celeng nek buka, nyelengi ternyata. Buka celeng nah kebaya apa? Kebaya mulut. Ngonceng orang. Tak oleh api pemuda kento meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, si pemuda kento ada orang ndak nyembah jengi. Karena yang kecuba, ya orang cuba roh. Orang ahli maksiat je kau tak apa jeng aja. Oleh tak oleh abid boleh suara dari langit. Ayo apa jeng? Ayo apa jeng? Aru orang bagus. Ayo ke masjid, aru orang bagus, orang soleh. Karena takut berangkat ke masjid apa jeng. Mari apa jeng nang malam berisa mimpi, Pak. Pemuda kita mimpi tanya aki pas dalam mimpi bi orang ni kan. Dak remak ada mimpian mungkin, apa siksa, apa yadab, apa dak remak. Apa jawabannya? Alhamdulillah mungkin abtina bunga. Perak gembira. Kenapa mak bisa? Karena abtina ngormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak bisa tapi ben kan orang cuba kan? Ben orang cuba ahli maksiat. Ben tobat perak setahun sekalian, molotan melolo, lain molot nyetan boleh. Mak bisa bas mulje. Eki kedua, baru kan molotan. Setiap tahun abdina keluar pas saya demi kanjeng Nabi, nah, semakin di kanjeng Nabi sambut pas. Ya kebolong sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana para rabu si hadir. Ki, si hadir ni kayak pasar mungkin coba panjenengan berusaha mengadakan molotan compon masing-masing meskipun kecil-kecilan. Nah, mungkin molotan pun anu beb. Sopung pun beb, lakun setong rasul. Enten pak molotan ni kita tak mandang rasul, tak mandang Rabiul Awal dan tak ada kata telat. Sepenting niat ngurbat Rasulullah, depak ke kanjeng Nabi. Siapa orang teroh oleh tiket menuju husnul khotimah, tiket husnul khotimah biar teroh adakan maulid ecompon masing-masing, meskipun nek kenian. Tak ada masalah, tak harus jek raja enten. Si yokor meni jek raja meni kenian apa? Ni kan si yokor ni. Dari Aten yang terong hormat Rasulullah sambut pagi dengan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang yang mulut ini hebat. Ada juga cerita dimin gak mana-mana. Seorang Nasrani ini, ini orang Islam. Orang Nasrani itu di tangga Amolot muncung orang bunyaknya ni kepontong kentong tak tahu lampu bertong kentong apa punten sopung balik ni tong kentong kan mangkin ni ke zaman noi. Alhamdulillah panjenengan ni kan masuk hadis pak tiga golongan orang si bekal pelancong omorah rezeki ni berkembang ekonomi ni nyaman telok husnul khotimah siapa di antara nasi tong ni kan walladhi yu'adzimu miladi bisururin wahtiromin orang si menghormati yang mengagungkan hari kelahiranku amolotnya pagi mangkin nika dengan perasaan riang gembira dan penuh dengan penghormatan ke kanjeng Nabi maka termasuk golongan orang si pelancong omorah rezeki napa gempang telok meninggal husnul khotimah. Alhamdulillah panjenengan masuk nika masuk hadis nika nika si hadir muka-muka lancong omor kepi nika rezeki napa gempang terus nomor telok husnul khotimah. Engki orang mung amolot dengan perasaan riang gembira mau keluar pese tak berek demi kanjeng Nabi riang kok pese bakal keluar demi Rasulullah pas penuh dengan penghormatan atena masuk gelek pun apa lanjut ngomor rezeki napa gampang husnul khotimah terus adakan maulid dicompok masing-masing atau misalnya pian pun terlalu sibuk tak bisa. Ah, nyoko pagi kan toh bayi pun. Sepenting sombong dan nika pun kan. Keluar pas saya pun niat akhir tu kencing Nabi. Muka-muka terima bi Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi bener yang Nasrani kan itu bu, baru tak abit-abit nih bu, sekejap lagi turun nih. Bener yang Nasrani kan itu, nanti ketangga molor. Terus sebini si Nasrani ini katanya ke laki nah, mas jan, jan si laki, gi, jan sebini, mas, goreng kan tobo ibu, ngolok apa ke laki bu? Hah? Papi, oh, papi ada, ayang bebek tak ada. My darling, ayang bebek tadi, ayang bobob, dan dia, macam-macam makanya telefon bi mami papi je, mami telefon papi, papi ada di mana aja, oh ini papi masih ngarek je, mau apa deh papi ngarek dek, biasan papi ini kekeren, papi ngarek lah, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi tanya si bini bu. Sekali laki tanya, mas, ya benda apa lek? Atanya apa? Arwah tentang ke, benda apa yo? Mak rami ngocong orang ruah. Benda apa ruah? Mak cek rami nah, mak punya orang ruah. Oh arwah lek, membeda ulang tahun nabi nah, si anak nama Muhammad. Kan ulang tahun makin ni kan? Ulang tahun nabi ni si nama Muhammad. Oh iya, ngerti jangan si bini. Mare lemalem waktu lemalem asaren si laki asaren si bini asaren pas si bini amempe bu amempe roman tetanggun keluar cahaya roman tetanggun si Maria Molot keluar cahaya terak cempok ni ke terak penasaran si bini dalam mimpin si Nasrani ini kah mak terak bukan tetanggun tak yantar nah yantare waktu yantare mak punya orang yang lebih pote agamis pote tenggenteng ke orang itu rak terak muan tenggenteng pas di tengah kedibi ini kak lain kedibi paling genteng pun paling terak akhirnya tanya si bini mpian ini ke sihir lagi ke bini kak oh gula malaikat kan gula malaikat bah, setengah kasak siapa si paling genteng kasak paling oh kasak Muhammadur Rasulullah je. Kasak Muhammad oh nabi nereng Islam ya iki Muhammad kan munggulnya apa Muhammad apa jawab lagi munggulnya apa ini pas apa jawab apa wah ya pasti jawab kanjeng Nabi akhlak mapan akhlak paling mapan ini kusti kanjeng Nabi ki akhlak paling mapan ini akhlak kanjeng Nabi pun bu tada manusia si paling sempurna ini kalau suruh tau pun tada selain ini kepada ngampung oleh barokan kanjeng Nabi wali-wali ini oleh barokan kanjeng Nabi tetap manusia yang paling hebat ya Muhammad bahkan urusan kentok bagi kanjeng Nabi ini kah aja ke bodoh orang yang kentok jangan lambuk ini cerita aku lagi bu gak penting dipik saya budi Allahumma salli ala Muhammad cerita kedek sekejap aku lagi ini kah dimin sahabat meringankan daging apa longi masjid apa aja ngambil jamaah di masjid mak ternyata beri setong sahabat si kentok oh, naman kentok ya bau bu dari masjid bau gitu kita tak tahu sama si kentok apa sikap yang diambil kanjeng Nabi mengempian gue yakin bakal mancing bian. Siapa si kentok mancing ngelak utuh orang ngajar ya perasaan bu sakit hati todus perasaan sakit hati pada bode bon tapi apa sikap yang diambil kanjeng Nabi menghadapi bode si kentok yang tak temus tak temu nih kan misalnya kemakin nih kalau disiakan tok siapa tak temu mancing kanjeng Nabi pas apa jawab kanjeng Nabi siapa yang merasa maringakan daging harap berdiri ngalak wudhu boleh ya mancing kepi maringakan daging kepi jadi saya kan tok selamat tak temu kok jadi selamat jen. Selamat tak temu ini ngalak wudhu kepi ini ke akhlak Rasulullah ada tandingannya tidak ada tandingannya akhlak Rasulullah ini kita ada bro. Siapa teroh orang teroh mulja terus si orang mulja maka teroh akhlak ke kanjeng nah kanjeng Nabi apa ni boleh cerita segala gula mung nyapa kanjeng Nabi ni kan Muhammad ni kan baik jawab apa baik jawab pasti kanjeng Nabi akhlak mapan akhlak pasal yolok ya Muhammad ya. Pasal tolak kanjeng Nabi lebaik yang kanjeng Nabi lebaik aku memenuhi panggilanmu jan lebaiki jan kanjeng Nabi
Pasal saya Nasrani ini ke saya bini. Mak jawab Muhammad, gula kan Nasrani, benih orang Islam. Mak jawab, apa jawab kanjeng Nabi? Engkau tak mungkin jawab, kecuali engkau tahu cebaan dia bekal masuk Islam. Bekal masuk Islam benar. Pas akhir jogo saya bini, Pak. Saya Nasrani ini ke jogo molar. Molar nyender sampai molar pas ya Allah kerongga kanjeng Nabi. Tiba-tiba pas kerongga kanjeng Nabi, ya Allah kerongga kanjeng Nabi. Terus membedak mulut, makin gula masuk Islam. Pas syahadat. Lemalem ni kata tengah malam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas apa ja? Engkau laku ngonjeng orang. Amolotah. Jan Nasrani sebini ni. Amolot engkau. Tapi setong masalahna, tang laki kita masuk Islam, de remar ya. Oh gampang dibudik, gampang lakulah, gampanglah. Akhirnya ketika kulaku sebini joge, mak si laki joge kada pun, Bu. Mos punya apo si laki ni? Mari nyapu ngepel, arakora, sebersihan, Bu. Dan sebini ada embo ada angin tang laki ni, Mas, mak pas resek. Mak pas cakang jan. Tanya aki, Mas beda apa, Mas? Mak buruk nembian punya apo jan. Beda tamu imarin lek. Bu tamu di rumah. Bu, engkau kemarin amau lotah. Ngunjung ngoring amau lotah engkau. Bu, mak bisa mas, terkerja sebini. Mak bisa mas. Boleh sih, ini ngembian, ini kaki Nasrani tak masuk Islam. Bu, lek. Saya mimpi kanjing Nabi, bini berak. Bu, engkau mimpi kanjing Nabi. Gia. Era abu kanjing Nabi, gia engkau. Engkau masuk Islam tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Coba. Coba kita tengok. Satu orang mengadakan molotan, tapi imbasnya sampai orang Nasrani milo barokan, sampai masuk Islam barokan tentangkan kepada mu molot. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Muka-muka kita sedia oleh barokan Gusti Kanjeng Nabi. Ibu-ibu gula menyarankan pak bapak ya, pak bapak bu ibu menyarankan coba empian bu melihat tasbih bu. Ki tasbih apa? Tasbih dari rumah. Cepet guru, nyanyi kah? Ki coba melempian nyanyi kah sebagai wujud rasa cinta panjenengan ke Kanjeng Nabi. Karena orang yang mengaku cinta pasti sering nyebut nama nah. Dari macaran melihat tasbih nyanyi. Nanti mung aja ke toko, ki dagangan tadak si melek ki macam selawat dia. Daripada ada lagu nah. Karena cepon. Cepon Imam Ja'far As-Shadiq, orang mung selawat tak dapat 100 sehari semalam, malulah anda mengaku diri anda sebagai orang mukmin. Cacing bagi cacing, cacing pun malam selawat ke Kanjeng Nabi sibukan deh. Mung umat Kanjeng Nabi tak dapat, saya bukan todus. Allahumma salli ala Muhammad. Cepon dia pun ulama, mulut orang ahli selawat deki ro'om nang alam barzakh. Keluar aroma wangi. Mulut orang ahli salawat keluar aroma wangi. Sampai Kanjeng Nabi ngoning. Ngoningi sampai Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Medana, ayo kepunya salawat, mari kita nikah rezeki berlancar. Muntro ekonomi panjenengan berlancar, kepunya salawat. Ki. Dia aja ke toko sampai nekuk tasbih salawat. Mari jen berlancar bi Allah rezekina. Karena jepon debu. Siapa orang selebur mau salawat Kanjeng Nabi, atallahu umrahu, epalanceng umur bi Allah. Awasa rizqahu, epaluas rezekina. Epamurah rezekina, epagampang rezekina orang si ahli salawat. Wahudi afikruhu, wasukina qalbuhu, pekenna epa tenang, ben atine epa tenang, barokan salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa seteroh rezekina epamurah, teroh Bu. Teroh belancar rezekina. Maka pemunya asalah salawat ada lakon takku mian nak nikah ni gamal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ge nyaman atin tenang pikirna tenang tak sompek elang galau elang ge takapun otang bunya barokan salawat elang pikirna elang otang abakku ge ki pikirna otang abakku ge matur kelar remajer barokan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan molotan pasar bujer punya barokanah, punya manfaatah. Moga-moga rezeki nampak dengan situ belanjar bi Allah, bagna barokah bi Allah. Barokan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga situ jadi hadir bagna lancung umur,
berkat umur, ibadah pak akan molotan setahun datang dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali itu bisa berdepak, pak, tapi tak bisa ceng dan ceng boleh. Nyon sabar mungkin berdebu-debu sih orang saya. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.